Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel TM Pro Studio. Oke, teman-teman semua, sekarang saya akan ngasih pengalaman saya ya, akan berbagi pengalaman buat teman-teman yang belum tahu. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Dan saya kebetulan baru diterima jadi partner YouTube ya. Baru beberapa hari yang lalu, baru 3 hari diterima jadi partner YouTube, dan sekarang alhamdulillah sudah dimonetisasi, sudah diterima jadi partner YouTube. Dan itu berkat semua teman-teman yang sudah mendukung channel TM Pro Studio. Oke, saya kali ini akan berbagi bagaimana menerapkan iklan dalam satu video itu bisa mencapai 8 iklan atau bisa 10 iklan ya. Iklan ini, dan ini adalah peraturan baru, dan nantikan settingan videonya, settingannya biar nanti videonya lancar, tidak ada istilah ntar ada video, ada iklannya ntar nggak ada gitu. Pasti ini lancar dan pasti terus-terusan ada iklannya. Oke, teman-teman tinggal buka aja Chrome. Oke, bagi yang teman-teman yang belum subscribe dan berlangganan di channel TM Pro Studio, mohon di subscribe channel TM Pro Studio gratis ya, tanpa bayar, dan nantikan video selanjutnya dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika berguna, share ke teman-teman, ke media sosial teman-teman semua. Dan jika suka, like, jempol ke atas. Terima kasih. Oke, tunggu dulu ya. Agak lemot ya wifi-nya. Soalnya lagi mendung. Lagi mendung cuacanya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dari video ataupun videonya bikin videonya durasinya lama, bukan sengaja saya bikin durasi lama, tapi ya gimana lagi, ini sangat lembut wifi-nya. Dan tonton terus sampai selesai ya, jangan di skip supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya. Asik. Oh, lama amat ya. Sini aja nih. Nah, ini nih. Teman-teman masuk ke Creator Studio ya. Yang klasik ya, bukan yang baru. Supaya lebih gampang. Teman-teman mohon ditunggu karena WP-nya lemot. Lemot.
berita ke desktop, fitnah ke desktop. Ini dalam bahasa apa namanya itu? Nah, di sini teman-teman kita klik dua apa edit, klik edit ya. Creator sini klik edit, ntar nunggu bahasanya kayak gini nih. Kalau apa namanya kita pilih ke, nah klik edit, ini nih, ini di ini ada monetisasi. Nah klik monetisasi. Nah, teman-teman nanti akan dibawa ke iklan kayak gini ya. Nah ini adalah iklan penempatan, iklan-iklan saya ini bisa dihapus teman-teman, hapus, kita hapus dulu ya, hapus. Supaya iklannya, oh iya, bisa menerapkan iklan banyak itu tentunya video durasi teman-teman itu harus banyak juga ya, harus panjang, tidak bisa mungkin yang cuma 5 menit 4 menit itu nggak bisa banyak-banyak, paling bisa 3 paling banyak ya kalau 5 menit durasinya. Nah ini saya akan menerapkan iklan tentunya di sini teman-teman. Nah ini tidak bisa, kalau nol tidak akan bisa diterapkan ya iklannya ya, tuh kalau nol tidak akan bisa diterapkan teman-teman. Di sini minimal mau 29 detik kek, mau 1 menit kek. Nah di sini saya akan menerapkan 1 menit 3 detik nanti baru ada iklan. Kita masukkan iklan. Ini udah ada. Di sini pindah lagi ke menit, ke 5 menit ya. 5 menit 2 detik atau 3 menit. Jangan terlalu dekat juga. Nanti penonton-penontonnya pada kabur. Nah, ini 5 menit 24 detik. Kita masukkan iklan. Di sini kita masukkan lagi. Masukkan lagi 9 menit 49 detik. Kita terapkan lagi. Di sini kita masukkan lagi 12 menit ya. Terapkan lagi. Masukkan lagi 15 menit ya. Kita masukkan lagi 19 menit 3 detik. Kita terapkan lagi. Setelah 23 menit 43 detik. Kita terapkan lagi 28 detik. 28 menit 2 detik. Terus di sini 32 menit 46 detik. Terakhir 28 menit 24 detik. Nah, saya di sini menerapkan iklan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Dan cara menyimpannya teman-teman nanti. Nah, ini usahakan ini iklan hamparan. Semua kartu harus diceklis semua ya. Dan ini harus diceklis sebelum video iklan muncul. Cara menyimpannya di bawah ini teman-teman, simpan pembaharuan. Oke, sudah tersimpan dan iklan sudah tersimpan teman-teman, bisa dilihat nanti videonya.
studio pembuat bahasa Burma, apa bahasa Burma, dikejebur Burma kali. Nah, itu cara settingan iklannya. Dan kita beralih ke settingan video kita, biar nanti videonya tampil dengan secara baik ya. Ntar. Nah, di sini teman-teman tinggal ke YT YouTube, pastikan apa namanya setting yang belum disetting itu kayaknya ini jaipongannya ujala naik, klik pensil ya, setelan lanjutan. Nah, di sini kan masih kategori blog dan orang, ini kan jaipongan tradisi Jawa Barat, kita klik hiburan. Di sini kan teman-teman yang pasti yang belum di apa yang belum setting peraturan baru dari YouTube, pasti masih lisensi YouTube standar. Kita ubah kreatif common atribusi. Nah, di sini apakah ini dibuat untuk anak-anak? Dimanapun Anda berada, ada diwajibkan secara hukum. Nah, di sini kita pilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak ya, buat orang dewasa. Jangan batasi yang bawah ini, jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Nah, di sini kita simpan dan itu ya. Nah, itulah video tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe dan terus dukung ikuti channel TM Pro Studio, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau mau bermanfaat, silahkan bagikan videonya dan like jempol ke atas. Oke, terima kasih, sekian dari saya TM Pro Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.